Luzon, polisi Indonesia. Salam. Empat tahun sudah Polri berdiri, mengabdi untuk bumi pertiwi. Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani demi stabilitas keamanan dalam negeri. Kompleksitas permasalahan yang semakin meningkat menuntut Polri untuk terus dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi institusi secara komprehensif dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjawab tantangan tersebut, sejak tahun 1994, Sebasa hadir dan mewarnai kiprah Polri dalam hal peningkatan kemampuan berbahasa asing, guna mewujudkan sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, modern, terpercaya, dan berintegritas, serta siap berperan serta secara aktif mengambil bagian dalam world class community. Beberapa program pendidikan bahasa asing yang diselenggarakan oleh Sebasa Merdeka Polri secara nyata telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalitas anggota Polri di lapangan, sehingga mampu mendukung peran dan fungsi Polri baik di kancah nasional maupun internasional, khususnya dalam hal pengungkapan kasus yang melibatkan orang asing, penugasan dan misi internasional PBB, petugas ibadah haji, kerjasama internasional dalam berbagai bidang, serta kegiatan lain yang melibatkan kemampuan berbahasa asing. Sebagai upaya peningkatan diri, Sebasa terus berinovasi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki melalui berbagai upaya peningkatan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sistem dan metode pengajaran, guna menciptakan sumber daya manusia Polri yang unggul dan berintegritas. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Sebasa guna mewujudkan hal tersebut adalah permajaan fasilitas pendidikan, penghijauan lingkungan, optimalisasi pemberdayaan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran, manajemen sosial media, metode pembelajaran Learning Language with Fund, dan perluasan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri. Kolot POB Sudan, Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-74. Jayalah selalu polisiku. Salam Garuda. Commemorating of the 74th anniversary of the Indonesian National Police from the Golden Land of Myanmar. Congratulate the ANP for its achievement. Best wishes and best of luck for the future. Bravo. Chúc Indonesia quốc gia thịnh vượng. 2020年正历74周年，印尼警察加油 ！Happy 74th anniversary for Indonesian National Police remain dedicated to the country tirelessly and always victorious. Jaya selalu. Yatibuli an ataqadam lakum ya hari tahani wa tabrika munasabati dhikra al-rabi'a wa sab'in di muladi syurta al-indonesiyah mutamaniyan lakum dawam al-taufiq wa sadad wa tuhun zuhran di himayatin wa hikmatil watan al-aziz Yahya Majlis Syurta al-Indonesia Indonesia no ketsat suni soritsu nanaju yong suneni omedeto gozaimasu ciga anjing de areba moto komuniti ga hakaremasu gambate kudasai. Le 74e anniversaire de la police nationale de la République d'Indonésie, toujours vaillant. Sebasa terus berkarya, berinovasi, dan produktif di tengah masa pandemi COVID-19 guna memenuhi kebutuhan Polri untuk mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang terampil berbahasa asing dan berintegritas. Dirgahayu Bhayangkara ke-74.
2024. Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif.